Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengubah angka negatif jadi ada dalam kurungnya, teman-teman. Nah, itu gimana caranya? Langsung aja kalian bisa blok semuanya kayak gini, kemudian klik kanan, lalu pilih format cell. Nah, di sini silakan pilih bagian number, pilih custom. Nah, di sini silakan kalian pilih yang ini ya, yang ada rednya ini. Yang pertama ini ya, kan rednya yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini ada yang perlu diedit ya. Ya, yang negatifnya ini kita hapus, jadiin buka kurung. Setelah itu di sini dikasih tutup kurung. Dan oke, kalau udah seperti ini maka jadinya seperti ini. Dan ini warnanya merah ya, teman-teman. Tinggal di oke aja. Oke, jadi seperti itulah cara ngubahnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.